Yang Muhammad Batu, selepas itu Menteri saya, menjawab. Saya, terima kasih Pengerusi. Saya ingin bangun untuk menyokong pindaan ini. Kerana kalau kita tidak ada tambahan ini, tidak ada ada makna. Selain daripada kalau menteri boleh jaminkan apa, dan saya pun tidak nampak nyata dalam dalam akta ini apa yang telah didapati, sesiapa pegawai yang telah dapat didapati bersalah dalam yang disiasat oleh agensi ini, adakah mereka dapat imuniti? Kerana banyak lagi akta-akta yang lain telah memberi imuniti kepada kepada pegawai. Itulah sebab kita, saya nampak kita perlukan section ini supaya kita boleh ada ada efek yang dianggap sebagai deterrent. Itulah sebab saya saya harap kita boleh, menteri dapat terima dengan pindaan ini. Terima kasih. Selamat malam, menteri. Fungsi pertama, saya minta kepada Sungai Siput lah, jangan kecewa dan patah hati. Kerana kerana ini proses yang dibenarkan oleh parlimen kita. Saya selaku wakil kerajaan sebagai menteri, tidak setiap kali cadangan dibuat, bangun menyatakan cadangan ditolak terus duduk. Tidak begitu. Saya berdiri dan menjawab dan memberikan alasan mengapa saya mewakili kerajaan tidak dapat menerima cadangan itu. Mungkin Yang Mohamad tidak bersetuju, tapi di sebelah sini kami bersetuju. Jadi jangan kecewa Yang Mohamad. Sekurang-kurangnya petang ini kita exercise. Terima kasih banyak-banyak. Berdiri duduk, berdiri duduk, berdiri duduk berapa kali dah ni, ya. So jangan kecewa. Ada positif. Jangan, saya tidak mahu Yang Mohamad rasa kecewa, kerana kalau saya tolak sekalipun saya mempunyai alasan, ya. Bukan secara totok ke secara buta ke tolak begitu saja. Bangun jawab, tolak duduk, bukan begitu. Saya menjawab, ya. Soal Yang Mohamad setuju tak setuju, itu demokrasi kita, kita undilah jalan yang kita membuat keputusan. Jadi dalam dalam hal ini, Batu Gajah bertanya berkenaan dengan kalau sekiranya, kalau sekiranya kita apa ni, apa kita, kalau sekiranya dia tidak jawab dalam masa 14 hari ya yang ditentukan, memang betul ya, memang betul Yang Mohamad sebut, iaitu bahawa tidak ada tindakan yang boleh diambil ya, tidak ada tindakan yang boleh diambil. Pertamanya, soal tata tertib mempunyai kuasa di atas kaki tangan-kaki tangannya, itu ialah kuasa yang diberikan oleh perlembagaan, dan hukuman itu mesti diturunkan oleh mereka. Begitu juga dalam soal pendakwaan, kuasa mendakwa ya mengikut perlembagaan kita itu adalah kuasa di pihak peguam negara, dan kita sebenarnya tidak boleh ambil apa-apa tindakan kerana ini perlembagaan. Jadi sekurang-kurangnya fasa 30 kurungan 2 dan 3 meruntukkan penggunaan perkata hendaklah yang merupakan mandatory bagi pendakwa raya dan pihak berkuasa tata tertib memaklumkan Suruhanjaya tentang tindakan dan alasan, dan alasan keputusannya yang dulu mungkin kita tidak dapat nak tahu sebenarnya mengapa tindakan tata tertib diambil ataupun tidak diambil, mengapa pendakwa raya tidak mendakwa, apa alasannya. Dulu tidak ada ya, dulu tidak ada. Jadi sekurang-kurangnya sekarang ini mereka hendaklah ya, hendaklah memberi apa ni, dalam masa beberapa hari yang berkenaan memaklumkan Suruhanjaya tentang tindakan dan alasan keputusan mereka. Dan yang penting saya nak Yang Mohamad baca, iaitu 35 Suruhanjaya hendaklah mengumumkan dapatannya kepada orang ramai
dan memaklumkan pengadu mengenai dapatannya dan apa-apa tindakan yang diambil oleh pihak berkuasa tata tertib atau pendakwa raya di bawah seksyen ini. Bermakna sekarang ini orang ramai sudah tahu. Jadi ini juga merupakan satu tekanan, ya, kepada pihak yang disebut sebentar tadi supaya benar-benar membuat keputusan yang kalau sekiranya tidak diambil tindakan mesti memberikan alasan yang munasabah yang boleh diterima oleh orang ramai kerana dianya boleh dimaklumkan. Jadi itulah dalam konteks dan constraint yang kita ada, tekanan yang kita boleh beri kepada kedua-dua badan ini supaya mereka mesti bertindak adil dan saksama dan telus, kerana kalau tidak, apa juga dapatan ataupun findings dengan izin yang buat oleh mereka itu akan diketahui oleh orang ramai dan orang ramai akan tahu sama ada mereka ini menjalankan tugas mereka dengan baik ataupun tidak. Maka oleh kerana alasan inilah saya menolak cadangan daripada Sungai Siput dan kita tidak bersetuju dengan cadangan yang dicadangkan itu. Jelaskan sikit boleh, Menteri. Jalan dengan baik. Tadi saya rasa yang Berhormat Menteri telah tidak faham apa yang saya bangkitkan tadi. Bagi jalan dengan baik. Dia sudah tutup, dia bagi. Semalam saya bangkitkan perkara ini. Dia tutup dah, Yang Berhormat. Tapi Menteri SPIN ikut lain. Dah tutup dah, Yang Berhormat. Alil Yang Berhormat, masalahnya ialah bahawa pindaan yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Sungai Siput dalam kertas pindaan hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang tidak bersetuju, pindaan tidak disetujukan. Pasal 30. Pasal 30 jadi sebahagian daripada rang undang-undang. Pasal-pasal 31 hingga 55. Ya, sila Yang Berhormat.